fresh dari depan spot. Katanya bilang orang di sini ini ada besar-besar di sini. Kita lewat di jembatan ya. Jembatan kedua guys. Ini sungainya cukup besar ya. Kita mau menuju ke spot pertama ini yang ada kolam. Kelihatan udah kolamnya yang spot pertama kita ya, yang ada ikan besarnya kata orang di sini guys. Kita coba tes spot kita di sini apakah benar kata mereka atau tidak. Katanya pancingnya putus-putus di sini bilangnya. Nah ini kolam. Kita masuk ya kolamnya ya. Ini apa ya di sini nih? Oh. Ini pulaunya di tengahnya. Bilang orang di sini dulu tuh bekas tambang bilangnya. Karena bendungan dan jebol jadi seperti ini. Ya kolamnya nih ya, ataukah apakah ada benar ini dulu bekas tambang bilangnya guys, karena ada jebol ini jadi besar begini guys. Kayaknya memang betul ini guys. Ya, ada tebing
sana, ke sana. Sampai guys, udah sampai kita. Nah, bilang orang ini bekas tambang karena dia jebol, bilangnya gitu. Makanya jadi kolam seperti ini besarnya, sama kayak laut. Ya kata mereka di sini yang punya kampung di sini nih. Ini nak dalam, langsung kap bela satu langsung. Bejan. Sama kayak laut. Memang benar kata mereka sini nih. Oke, kita udah sampai spot pertama ya. Pesawatnya terbang guys. Oh,